Di sela-sela kunjungan kerja ke Jawa Timur, Presiden Joko Widodo sempatkan diri sambangi pusat perbelanjaan Tunjungan Plaza Surabaya. Ya, Presiden Jokowi jalan-jalan untuk membelikan oleh-oleh untuk cucunya. Usai hadiri KTT APEC di Papua Nugini, Presiden Joko Widodo tiba di Surabaya Minggu malam. Kedatangannya untuk agenda kunjungan kerja di Jawa Timur. Di Kota Pahlawan, Presiden sempatkan belusukan ke Tunjungan Plaza untuk menyapa warga. Tentu saja kehadiran Joko Widodo sempat hebohkan pengunjung mal. Usai mengitari mal dan menyapa warga, Presiden datangi salah satu toko perlengkapan anak. Ia memilih beberapa helai busana sebagai oleh-oleh untuk dua cucunya. Buat Sedah Mirah. Canetes gimana, Pak? Sama canetes. Beliin apa aja, Pak? Belinya apa aja, Pak? Beli ini ya. Buat di sini-sini. Buat tetes ya, Pak? Salah seorang petugas kasir ungkapkan Presiden membayar secara tunai seluruh produk yang dibelinya. Tadi tanya nggak, Pak, untuk ukuran berapa bulan? 36 bulan. 36 buat yang cewek? Buat yang cewek 36 bulan, kalau buat yang cowok tadi 2-3 tahun. Tadi sempat ditawar nggak, Pak Jokowi? Enggak sih. Langsung bayar? Orangnya ramah. Orangnya ramah ya? Kaget nggak sih, Pak, tadi? Ya, gemeter. Ini bukan kali pertama Presiden Jokowi mengunjungi dan berbelanja di Tunjungan Plaza. Sebelumnya ia juga pernah melakukan hal yang sama saat berkunjung ke Surabaya. Era Sanggraini melaporkan untuk Net.